dari Kroasia 6. Saya merangkap pelatih pembala. Oh, kalau persiapan sih cukup berat ya. Kita dilatih sama pelatih dari Jerman. Itu Rolf Mitz nama pelatih kita. Dan latihannya cukup berat lah. Cukup berat. Pagi, siang, sore, hampir tiap hari itu kita kalau satu minggu itu paling sedikit 3 kali mengikuti apa rute itu, yang Cipayung Cianjur, Cipayung Bogor itu seminggu 3 kali lah paling sedikit. Awalnya sih ya semua juga berat, tapi yang paling berat yang mana? Korea. Tapi sebetulnya di jalan sih nggak terlalu berat buat kita. Cuma waktu terakhir aja. Waktu terakhir ya itu kan kita nggak tahu mereka apa tuh kita sekuatannya. Jadi karena kita yakin dan kita bisa mampu, nah ini hasilnya itulah. Cipayung, Puncak, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Jakarta. Menang saya 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Nah, itu di situ tim balap sepeda Indonesia sudah terbaik di Asia. Sebetulnya waktu itu ya karena semangat aja kita anak-anak, teman-teman. Bukan karena bonus pak, mana bonus dari mana? Seharusnya dengan dijanjikan bonus sebelumnya, ini sebelum event pertandingan kan sudah dijanjikan oleh Pak Menteri kalau dia peraih medali emas akan diberikan bonus sekian, perak sekian, perunggu sekian. Itu kan sebetulnya sudah motivasi yang tinggi seorang atlet, kalau yang benar-benar dia ingin jadi juara.